Abu Bakar meyakini dan para sahabat meyakini tentang wafatnya Rasulullah SAW. Sudah selesai, sudah dikubur Rasulullah SAW. Mati seperti yang lain juga meninggal dunia. Kalau sudah meninggal, sudah terputus wahyu. Dan enggak ada lagi yang, enggak ada lagi istilah orang sudah meninggal kembali ke dunia, enggak ada. Enggak ada lagi rohnya Nabi kembali ke dunia, hadir dalam perayaan. Enggak ada dalam Islam. Enggak ada. Orang kalau sudah meninggal, berada di alam mana? Barzah. Enggak akan kembali ke dunia. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai hari dibangkitkan. Enggak mungkin kembali ke dunia. Ketika Nabi masih hidup, SAW, Nabi ada di Madinah. Awalnya di Mekah 13 tahun, kemudian dakwah di Madinah 10 tahun, 23 tahun Nabi dakwah. Dari mulai kecil sampai beliau di Mekah itu, dari mulai lahir 53 tahun. Kemudian ke Madinah. Ada enggak riwayat Nabi ketika dia masih hidup di Madinah, tapi pada saat yang sama ada juga di Mekah? Saat yang sama ada juga di Mesir. Saat yang sama ada juga di Syam. Ada enggak? Enggak ada. Ini waktu beliau masih hidup. Masa sekarang sudah meninggal dunia, rohnya ada di mana-mana. Hadir setiap acara maulid. Masuk di akal manusia atau tidak itu? Ya, saya ajak berpikir. Kalau Nabi masih hidup, enggak ada riwayat, oh Nabi beda dengan yang lain. Kalau Nabi ada di Madinah, ada juga saat yang sama di Mekah. Ada juga di Mesir. Ada juga di Syam, ada juga di Yaman. Orang gak mungkin. Gak ada seperti itu. Kalau udah masih hidup gak bisa seperti itu. Apalagi sudah meninggal. Sampai sini paham? Ya, ini ilmu ini.